Oke teman-teman, sore-sore nih saya nyampe di Senayan. Mau ngeliat Mas Bumi ke BSS pulang. Mas Bumi udah selesai mestinya main bolanya. Atau kalau nggak masih nongkrong dulu di lapangan dia. Saya sengaja turun di sini. Saya naik ojek tadi, tak suruh nganterin Mas pelangganannya Wondes. Sambil saya jalan kaki aja, bergerak. Saya sengaja nggak ikut tadi di rumah dulu memulihkan tenaga karena minggu kemarin full-fullan, badan saya agak bergerak. Nah, sekarang menikmati dulu badannya yang berkembali normal, fit. Alhamdulillah sore ini udah normal kembali. Saya pagi hantam terus dengan bergerak olahraga di rumah. Dan ini tambah jalan kaki ya. Moga-moga aman. Saya menembus belakangnya GACC. Jalan kaki di GACC. Pintu masuknya GACC tapi dari sisi belakang. Kita menuju ke lapangan rugby Senayan. Kamu ikut juga. Pak, ada biangnya, ikutin. Gue sekena banget, gue tadi menang. Bintang Ragunan apa ya? Nah, biasanya kalau aku keluarnya pintu sini. Nah, jalan kaki lebih dekat tuh. Saya jadi jalan pintas. Di sini biasanya ada orang-orang Jepang latihan. Masih pada main bocah-bocah. Ternyata belum selesai, guys. Udah kelihatan biru-biru ya. Masih main ternyata. Karena pintu ujung sono tuh ditutup, jadi saya nge-bypass lewat sini tuh. Kalaupun saya muter juga jalan kaki juga ke sini. Situasi sore di situ, GACC saya udah terakhir masuk situ kapan? Dulu kalau lagi bazar-bazar, kalau lagi ada acara pameran tuh saya paling rajin banget. Entah apa yang ada di kepala saya dulu. Saya sering datang apalagi pameran Expo apa gitu, rumah, mobil. Ngelihatnya udah seneng banget gitu. Ternyata hanya saya jadi korban. Korban marketing ya, guys. Nah, ini itu BSS, apakah Bumi masih main? Mau timnya Bumi ada yang main? Aku tahu Bumi bukan ya. Apakah Bumi yang main? Gak tahu. Apakah Bumi main? Karena terlalu jauh saya nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau dari larinya sih kayaknya nggak kelihatan, bukan sepatunya. Nah, ini situasi Senayan sore ini, teman-teman. Sekalian saya jalan kaki olahraga kalau ini mah. Ya enggak? Tadi pakai saya enggak bawa holder, guys. Saya enggak bawa holder HP, jadi ya usah handheld aja. Kalau gambar agak goyang-goyang, guys. Mohon maaf. Karena saya pegang tangan doang handheld. Handheld HP ya kadang begitu kan. Padahal HP-nya sudah anti goyang ya. Lihat TVRI dengan megahnya zaman dulu, kalau udah ngeliat TVRI itu keren banget. Nggak ngeliat itunya loh, pemancarnya TVRI itu. Udah kayak apa bahasanya tuh? Epic banget gitu. Sekarang TVRI udah tertutup dengan dunia digital yang lain. Ya zaman dulu, zaman sekolah masuk GBK. Zaman Presiden Pak Soeharto, acara PON apa-apa, terus saya jadi pembawa tulisan-tulisan itu. Terus yang inaugurasi apa-apa sih, udah luar biasa bahagianya. Zamannya Presiden Soeharto dulu masuk GBK ya. Saya nonton bola resmi kayaknya belum pernah ya GBK.
Dan sekarang kalau untuk nonton GBK itu rebutan gitu deh. Situasi di GBK sore. Saya nyalakan dulu ininya. Saya menyalakan noise cancelling. Oh, ini lapangan dikuasai BSS semua nih. Seluruh lapangan. Ada Kak Al-Kahfi main. Google yang gede di mana? Google yang gede. Enggak nampak main beliau. Enggak kelihatan main. Ini kok nggak kelihatan apa main dia? Halo, halo Pak. Gat. Nah ini dia ternyata. Kamu udah main Bom? Menang kalah? Kamu sama siapa? Sama Habibi? Ya minumnya es. Kamu main? Habibi, ayo. Dan katanya mau penalti.